Ini bautnya dia ada 5 ya. Ini 1, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tobing. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara membersihkan saringan filter udara ya di motor Genio tahun 2022. Kata yang punya motor ini dari baru, belum pernah dibersihin ya saringan udaranya, makanya dia minta dibersihin saringan udaranya. Nah, sebelum video selanjutnya jangan lupa saya ingatkan like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga tombol lonceng dipijit ya, agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut ke tema cara membersihkan saringan filter udara ya di motor Genio 2022. Cara-caranya seperti ini. Jadi kita langsung aja kita siapkan obeng kembang ya seperti ini. Oke, kita langsung aja eksekusi. Kita buka saringan udaranya apakah dia kotor. Oke, langsung kita buka aja. Ini bautnya dia ada 5 ya. Ini 1, ini dan ini. Oke. Lepaskan satu persatu. Oke. Nah, di sini orangnya ada nih, Bro nih, yang punya motornya. Baru datang, misalnya motornya minta dibersihin saring udaranya. Oke, langsung aja kita eksekusi. Oke, ini satu lagi yang bawah. Lepaskan. Oke, Bro. Oke, ternyata kotor ya. Kita nggak usah pakai bensin, kita lap aja, nanti gininya kita semprot ya. Kita lapin aja seperti ini, Bro, pinggir-pinggirnya. Oke, setelah bersih kita semprot ya ininya ya. Semprot dulu, Bro. Oke, Bro ya, udah bersih ya. Setelah bersih kita pasang lagi aja langsung. Kita lapin pinggirnya. Ini udah bersih ya. Gak usah pakai bensin ya, Bro ya. Cukup pakai tekanan angin aja. Pasang lagi. Oke, kita tinggal kencengin lagi. Satu lagi, Bro. Dua lagi. Tiga lagi, Bro. Yang bawahnya ini. Satu lagi nih yang di bawah. Oke, Bro ya, beres ya. Tata cara membersihkan saringan udara di motor Genio tahun 2022 selesai. Tata cara itu ya. Nah, video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman di mana pun berada. Sekali lagi saya ingatkan like, comment, dan subscribe ya, agar terus semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.